Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tetap semangat belajar di rumah bersama mama. Yakinlah, aku pasti bisa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Siap? Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis Syekh Hashim Asari wa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Nah, anak-anak, untuk tugas berdoa untuk minggu hari ini, minggu ini adalah doa untuk kedua orang tua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, diulangi terus, nanti jangan lupa belajar dan diulangi kembali. Oke, siap? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih-sholihah, hari ini sama Bu Robi mau diajarin berdoa masuk kamar mandi. Nah, biasanya anak-anak kalau kita di sekolah ataupun di rumah, kita mau ke kamar mandi, ya, jangan lupa kita harus berdoa masuk kamar mandi biar kita dilindungi. Apa yang kita lakukan di kamar mandi, kita mengeluarkan kotoran, habis itu kita menjadi sehat lagi. Nah, yang pasti kita harus berdoa. Ingat-ingat, kalau masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kiri dulu, ya, kaki kiri yang masuk. Setelah itu baru kaki kanan. Nah, doanya seperti ini. Didengarkan. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diulangi sekali lagi. Didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dihafalkan sayang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Ani di Sentra Seni. Nah, hari ini kita sebelum memulai kegiatan, kita menyanyikan lagu Lonceng Berbunyi. Siap? Oke, nah siap gerak. Oke, 1, 2, 3. Lonceng berbunyi baris di halaman. Bersiap kaki rapat pegang bahu teman. Tangan ke atas lalu direntangkan. Tangan ke muka lalu di pinggang. Lompat yang tinggi 1, 2, 3. Mari menirukan burung terbang di udara. Oke anak-anak. Anak-anak lakukan itu sebelum memulai kegiatan biar badannya sehat
dan selalu semangat dalam belajar di rumah maupun di sekolah. Nah, anak-anak, tema hari ini adalah tema tetap tema sekolah, dan hari ini Bu Ani menggunakan permainan tradisional yang biasanya digunakan di rumah, tetapi permainan tradisional ini bisa juga digunakan di sekolah. Anak-anak wajib mengetahui bahwa permainan tradisional ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, hari ini Bu Ani membawa karet, tali. Nah, ini bisa kalian gunakan berpasangan, berkelompok bersama teman-teman. Dan jangan lupa tetap menggunakan peraturan dalam permainan itu. Nah, anak-anak, peraturan ini bisa kalian bicarakan dengan teman. Misalkan bagaimana sistemnya, bagaimana pengambilan nilainya, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini anak-anak lakukan di rumah bersama mama, bersama teman-teman di rumah. Yang kedua, Bu Ani punya yaitu, nah, di sini adalah cara penggunaannya seperti egan tetapi batok. Oke, bentar ya. Bu Ani. Oke, anak-anak, yang kedua tadi, yang pertama adalah permainan tradisionalnya adalah bermain lompat tali dengan menggunakan karet. Yang kedua, Bu Ani mengenalkan yaitu anak-anak memakai egrang tapi dari batok kelapa. Ya, nih. Oke, dan kasih tali sama Bu Ani. Nah, cara penggunaannya adalah, ya ini dimasukkan seperti ini, sama menggunakan egrang. Tetapi, nah yuk jalan ya, kita hitung 1, 2, 3. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Nah, anak-anak, itu yang kedua. Yang ketiga juga ada engklek dan ada congklak. Anak-anak boleh memilih mana yang kalian bisa lakukan di rumah bersama mama ataupun di sekolah bersama bu guru. Anak-anak boleh memilih dan kirim videonya ke link nanti di sentra seni. Oke, semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan sentra seni telah selesai. Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan. Kita mulai. Sikap manis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Watawasau bisabar. Kita lanjutkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini di sentra seni selalu berjalan lancar dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa, mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Salam dari Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.